tentu saja orang-orang yang munafik jauh dari ingat sama Allah. Itu berbahasa berbeda. Yang keempat, hati saling terbuka satu sama lain. Pada zaman inilah kita akan terhindar dari satu sifat munafik, yaitu berbohong. Hadirin rahimakumullah, dan semoga kita dapat memetik hikmahnya, dan semoga kita semua mendapat pahala. Amin ya Rabbal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya malu dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.